Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahid Hasyim. Sekarang saya di sini akan mereview Pape Hexom. Nah, Pape Hexom ya guys. Saya ini belinya dari Bandung, LS Pape Store. Harganya itu 3.500.000 guys. Wow. Kecil banget dari dusnya itu tuh. Kita akan langsung buka apa saja kelebihan dari pep ini dan kekurangan dari pep ini. Geser. Yang tadi saya belinya itu dari Bandung, dari LS Pape Store. Nah, bisa kalian langsung ke tempat, di sana banyak variasi mengenai pape, mau pape apa di sana semuanya ada insya Allah. Di sini saya menggunakan Hexom seharga 3.500.000, dusnya itu kecil ya, tidak besar seperti pape yang lain. Kita akan buka, mungkin saya sudah membukanya nih, isinya lihat. Saya sengaja membeli warna ungu karena saya kan jomblo, jadi sukanya yang ungu. No. Pun ini kartu garansi ya, garansinya itu seumur hidup untuk kartu ini. Ini dari segi desain kuat ya, semuanya terbuat dari metal seluruhnya tuh, jadi gak usah khawatir, kuat banget ini. Gambarnya saja kan di sini gorila, tahu kan gorila itu hewan yang dikategorikan kuat. Kita akan langsung buka, ini menggunakan magnet ya. Nah, ini dalamnya. Seperti ini. Nah, ini itu garansinya seumur hidup. Wow, mantap benar ya. Seumur hidup ini garansinya, asalkan label ininya tidak hilang. Oh no. Jadi setiap kali ada rusak, setiap kali apalah ada masalah dengan pape ini, asalkan ada ini bisa diperbaiki langsung gratis tanpa bayar. Nah, bukan hanya itu, ini pabriknya itu ada di Amerika guys. Wow, jauh bener ya. Adapun tombol ini, tombolnya enak ya, jadi lembut untuk tombolnya itu. Nah, di sini juga ini untuk takarannya guys. Nah, takaran sampai 100 mungkin tidak akan kuat. Nah, ini takaran di 0 saja sudah keluar asapnya itu, wah banyak sekali guys. Jadi di sini juga semuanya full mesin, tidak ada yang lain, jadi kokoh lah, kuat insya Allah. Bahkan di sini juga kalau melihat dari secara yang tadi performa ya sudah cukup. Yang kekurangannya dari ini itu tidak ada digitalnya guys, jadi tidak tahu baterainya kapan habis atau masih penuh, bahkan juga tidak ada untuk takarannya, maksudnya takaran di sini. Kalau yang sekarang kan di pod-pod ada berapa kali sudah disedot dan lain sebagainya. Ini guys nih, mantap kan,
harganya itu tadi 3.500. Nah, itu kira-kira guys Pape Handsome ini nih. Keren kan? Kalian wajib beli nih. Ya. Cuman 3.500 saja. Saya akan pakaikan dulu baterainya di sini guys. Dan saya juga di sini memakai RDA drop ya. RDA drop. Seperti ini nih. Nah, RDA drop. Kita akan coba lihat ini hasilnya. Ini di nol ya. Nol. Sebelumnya tadi ada yang terlewat untuk menyalakannya di sini nih. Tombol. Wow. Nah, di sini ada tombol. Hentakannya besar, guys. Kita langsung coba saja. Nah, ini dikosong ya. Suaranya dengar. Wah, apalagi kalau di atas. Mungkin uapnya lebih keluarnya itu lebih besar. Enak, seriusan. Jadi kesininya juga enak. Ya, segitu saja mungkin review dari saya. Jangan lupa, jika video ini suka dan bermanfaat, like, comment, share, and subscribe. Dan jika video ini kalian tidak suka, silahkan dislike saja. Terima kasih sudah menonton video saya.